Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi lur. Bagi sesama peternak ayam semuanya, salam satu hobi. Alhamdulillah lur, malam ini kedatangan tamu baru. Tamu yang tidak diundang tapi datang sendiri dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sebuah rezeki di malam hari ini. Karena seekor babon yang sudah lama enggak bertelur, alhamdulillah kemarin sudah bertelur dan mengerami, dan alhamdulillah sekarang sudah menetaskan anak-anak ayam yang sangat unik, dan insyaallah calon blorok madu dan sekaligus calon ATM ya guys ya. Hehe. Karena sudah ada yang minat dari sebelum ayam ini netas, babon sama anakannya sudah ada yang pesan guys. Jadi insyaallah babon ini dan anakannya akan pindah kandang. Namun untuk anakannya tidak akan pindah semua guys, karena saya masih sayang sama anakannya, masih ingin membesarkan anakan dari babon ini. Dan biar saya perlihatkan juga pejantannya ini guys ya. Pejantan ini dulu di waktu umur 4 bulan guys, dia sudah mencapai tawaran harga 1 juta. Namun saya tidak melepasnya, tidak menjualnya. Dan maaf ya guys, saya di sini bukan niat pamer gitu. Mahal, banyak yang lebih mahal ya guys. Namun saya cuma memberi inspirasi buat para peternak ayam, khususnya bagi peternak pemula, agar lebih semangat lagi untuk beternak gitu. Oke, kemungkinan saya akan membahas kenapa pejantannya DOC ini ditawar dengan harga yang lumayan. Tunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.